Kita akan pergi ke Presiden Persatuan Hotel Bajet Malaysia yang telah bersedia di talian bagi berkongsi pandangan, Amy Suraya Husin. Amy? Ya, saya. Okey, laporan prestasi pelancongan domestik 2018 merumuskan ketibaan pelancong domestik meningkat kepada 10.1% dan perbelanjaan pelancong domestik meningkat kepada 11.7%. Bagaimana kita nak kekalkan momentum ini untuk tahun 2020 dan bersempena dengan tahun melawat Malaysia? Untuk tahun 2020 ini, kita patutnya lebih banyak promosi, lebih giat promosi untuk merangsang minat pelancong memilih Malaysia sebagai tourist destination lah. Tidak kira lah domestik ataupun antarabangsa, pihak pengusaha produk pelancong ataupun hotel patut menawarkan pakej-pakej menarik seperti value for money. Di pihak persatuan sendiri, bagaimana langkah dilaksanakan untuk menggiatkan promosi dan menggalakkan pelancongan domestik? Untuk pihak persatuan hotel dan kita hendaklah bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha produk pelancong dan juga hotel, patutnya menggandeng bahu melaksanakan misi ini dengan menyediakan pakej-pakej yang menarik dan menawarkan servis yang terbaik supaya ia boleh menjadi satu promosi word of mouth kepada pelancong-pelancong di luar sana. Baik, terima kasih. Dan program ini hendaklah berterusan. Ya, terima kasih Amy Suraya, Presiden Persatuan Hotel Bajet Malaysia.